Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin muridatik wa siri sari sayyidu asma'i wa shifa'i. Sawer satu, hafal. Barakallah. Pintar. Terima kasih, pintar. Ibu hafal. Pintar, Era. Lurah. Kali ini Gus Samsudin Jadab bersama tim Padepokan Nurdat Sejati sedang berada di salah satu rumah warga di daerah Sindangwangi, Raja Galuh, Majalengka. Rumah pemilik usaha kerajinan dari rotan ini kerap mengalami hal-hal aneh di dalamnya. Tidak jarang terdengar suara seperti ledakan. Bahkan sosok misterius sering menampakkan diri. Misteri gaib apakah yang terjadi? Simak terus Gus Samsudin Jadab dalam Menguak Misteri. Ya Bapak Emon, ini yang dirasakan di rumah ini sama usahanya ada apa? Inilah kurang. Kurang berkembang gitu ya. Harusnya bisa lebih berkembang lagi, tapi yang dirasakan itu kok seperti ada hambatan gitu ya. Saya lihat di depan sana itu ada bangsa jin dari golongan abu gitu. Bangsa jin dari golongan abu gitu. Ada pucatan darah. Enggak bisa. Iya. Enggak apa-apa. Ini namanya ini kucing bungkem. Allah Subhanahuwataala. Jam. Ikat kepada Allah. Ikat ke tanah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Kecap dia kena. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilah. Ikat makhluk ini ke bumi. Allah Akbar. Dengan izin Allah, dengan kalimat la ilah. Illallah Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Nanti dibuang aja ini. Sudah apa? Tolong air bu ya. Air, air. Ini termasuk salah satu makhluk yang tadi memang dia sering menampak dan mengajak di dia sering apa? Ngapa itu bahasa Indonesia apa ya? Mengajak. Jadi mengajak gini-gini. Jadi kalau dia nampak, itu pasti ngajak orang. Ngajak orang. Masya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahi la ilaha illallah. Ayo minum. Minum. Mas, kalau ini. Tutup. Sekali mata keren. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاة Saudaraku semuanya, alhamdulillah di sore hari yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat yang diberikan Allah ini bisa kita gunakan sebaik-baiknya, karena setiap nikmat yang diberikan Allah kepada kita ini nanti akan ada hisabnya,
akan ada pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita gunakan nikmat sehat ini, kita gunakan untuk di jalan Allah dan untuk mencari ridha Allah. Bagaimana supaya kita mendapatkan ridha Allah? Kuncinya satu, ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, kita harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Maka nanti Allah pun akan ridha kepada kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka kita harus ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dapat suami yang mungkin agak galak, ya ridha, jangan terlalu mengeluh. Kalau dapat anak yang nakal, ya ridha. Ridha dalam arti diterima dengan sabar, dinasehati dan diarahkan ke dalam yang baik. Kalau mendapatkan istri yang cerewet, ya harus ridha, anggap itu sebagai musik yang gratis kayak gitu. Jangan malah marah-marah. Karena laki yang kuat itu apabila ketika istrinya marah, dianya tersenyum. Tapi kalau mendengar perkataan istri sedikit saja marah, lalu terpancing emosi, berarti belum menjadi laki-laki. Laki yang kuat itu yang enggak gampang kepancing emosi. Makanya kalau istri saya marah, saya lebih baik meluk aja. Karena kalau saya ngomong, jawab ya salah, diem ya salah, jadi serba salah. Jadi yang paling penting ialah ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Terima ing pandum, maka nanti Allah akan ridho terhadap diri kita. Jadi kalau ingin mendapatkan ridho Allah, kita harus ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yeah. Yang pertama saya minta untuk tauhidnya dikuatkan, akidahnya dibersihkan, bahwa kita itu ada karena diadakan oleh Allah. Kita itu hidup karena dihidupkan oleh Allah. Kita itu sehat karena disehatkan oleh Allah. Oleh sebab itu, kita minta kepada Allah yang terbaik untuk hidup kita. Yang kedua, kembali ke hitoh, bahwa Al-Quran itu adalah syifa. Al-Quran itu adalah obat. Obat untuk berbagai macam penyakit, baik penyakit hati maupun penyakit dohir, penyakit batin maupun penyakit jisim badan kita. Itu obatnya ada di dalam Al-Quran. Jadi nanti dirasakan setiap bacaan-bacaan mengalir ke seluruh tubuh dan akan membersihkan semua penyakit baik dohir maupun batin yang ada di dalam diri panjenengan semuanya. Saya minta sekarang semuanya duduknya tegak, kepalanya merunduk ke bawah sini, matanya terpejam, merem, matanya terpejam, mulutnya mangap, mangap, terus ditutup pakai kantong kresek. Mulutnya, mulutnya bukan kepalanya. Jangan kepalanya. Gimana toh kan? Gimana toh? Lucu ya. Orang Majalengka lucu ya. Lucu. Aduh. Reteknya dari mulut. Udah. Pinter anak-anak. Udah habis dulu ya, nanti malam tambah hot ini. Yang punya suami. Aduh. Kasihan. Iya, ada janda. Masyaallah. Pak Lurah baru satu, Pak Lurah. Gitu ya, dengarkan ya. Matanya terpejam dulu. Terpejam dulu matanya. Terunduk kepalanya, mohon maaf. Kepalanya nunduk dulu gitu. Nah, mata terpejam. Mata terpejam, kepala merunduk, mulutnya mangap itu pakai kantong kresek. Terus ikuti saya nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wasiri sari fi sairil asma'i wasifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, apabila di dalam diri saya ada gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, dan usaha saya meminta, ya Allah, dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah ya Allah semua gangguan, ikatan, penyakit yang mengganggu, yang mengikat di dalam diri, keluarga, dan usaha saya. Gangguan yang disebabkan oleh tempat, nasab, maupun maksiat, ikatan yang dilakukan oleh orang sebelum saya atau oleh saya sendiri maupun oleh orang lain, penyakit yang disebabkan oleh ain, ketempelan maupun jihir, dengan izin dan ridha-Mu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, hilangkanlah semua gangguan, ikatan, penyakit tersebut. Innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, kun fayakun, wa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un. Dengan izin Allah dan kalimat la ilaha illallah, keluar semua gangguan, ikatan, penyakit, zalim yang ada di dalam diri saudaraku ini. Allahu akbar, keluar. Allahu akbar, keluar. Allahu akbar, keluar. Allahu akbar. Allahumma salli
وسلم وبارك على سيدنا محمد النور سيدنا محمد النور ذات الوجه الشريف سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور محمد النور الذي وسر سار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك سيدنا محمد النور ذات وسر سار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات وسر سار في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamualaikum. Kamu dari mana? Kamu kodamnya masnya ini? Ya. Kodamnya masnya ini? Bahasamu jalin gak saya paham ini. Serang saya yuk. Assalamualaikum. Serang saya. Kodam. Kodam apa? Hah? Kumaha maksudnya kak dia? Tapi gak ngaku masa ini kan? Ya udah. Kumaha disesuaikan apa? Baca selawat. Kumaha disesuaikan? Lagi.
Perdam itu iya minta kasih lah boleh. Kali ini TPPM gue semua. Apa itu TPPM? Pemuda semua misteri. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rata Samadani, Ya Mahmubah Subhani, Ya Muhyidi Aba Muhammadin Sayyidina Sa'adul Qadir Jailani Agisni Wa Amjani Fi Qadai Hajati Wa Ya Qadi Al Hajat Wa Ya Qadi Al Hajat Wa Ya Qadi Al Hajat Ya Allah Ya Rabbi. Allah 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 Bismillah. Tidak apa-apa. Siramkan pakai airnya itu karyawannya kalau masuk keluar masuk keluar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngajinya di mana? Di Abu Usman. Hafal selawat ente? Selawat Nuridat hafal ente? Ente hafal? Hafalin dong. Hafal selawat ente? Ganteng hafal untuk ya, akhirnya saya di Majalengka. Ini siapa namanya? Hafid. Hafid. Benar ini Hafid. Ayo siapa yang hafal selawat nuridat? Kasih hadiah nanti. Ayo siapa yang hafal maju sini. Ayo anak Majalengka sini yang hafal siapa? Kasih 50.000. Ayo sini. Hafal siapa? 50.000 ayo. Mana yang hafal siapa? Oh. Selawat Nuridat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Nurizati. Ada yang hafal? Enggak. Ayo hafalin atuh. 50.000. Ayo, siapa yang hafal maju? Hah? Aduh, selawat nuridat tak ya yang hafal? Hafal tak selawat nuridat? Aduh, nggak pernah. Oh iya, sini. Coba sini. Coba. Ayo. Ayo, dicoba. Ayo didengarkan, coba ge. Ayo ibunya lagi mau baca ini. Ayo. Allahumma sholli wa sallim. Wa barik ala sayyidina.
wasifati ala was. Ayo yang hafal sana sini satu coba yang hafal. Siapa sini? Ayo sini. Pak Lurah, duitnya disiapin. Iya, Pak Lurah. Pak Lurah. Duitnya siapin duit. Yang hafal selamat duit sini. Ayo sana tadi ada yang hafal. Ayo. Yalah, ambillah. Ayo maju sini. Uangnya sini. Ya itu sudah hadiahnya tadi. Ini ya selawatan. Ayo, tadi sawer satu hafal. Barakallah. Barakallah, pintar. Ya, makasih, pintar. Ibu hafal? Pintar, Era. Ayo sini hafal. Hafal, baca dulu. Coba. Ayo, masuk YouTube. Masuk YouTube, ayo. Dengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurizati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, diamalkan ya. Tiap malam diamalkan. Satu harinya dapat 300 gitunya. Pinter, barakallah. Ayo ngafal, ayo yang ngafal. Ini mah tak biasa. Hafal tuh, ayo. Iya, ini khodamnya biar hilang khodamnya. Ayo, selawatan, ayo. Ini banyak khodam-khodam yang nempel ini. Dari nasab juga ada ini. Jadi bikin apa penutup gitu. Dari nasab ada. Ayo, baca selawatnya dulu. Niat cari ridha Allah, ya. Ya, nanti saya masukkan, ayo. Allah. Ali wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah dalam ini diamalkan ya selawatnya untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah. Apalagi panjenengan itu ada jin yang menempel karena nasab itu. Nanti apa namanya salah hubungan percintaan nanti ada masalah kalau enggak masalah. Makanya itu, makanya tadi saya bilang ini ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi. Aduh. Nanti takut istrinya jadi keracunan kalau kedua luar sama. Aduh. Pak, doanya Pak. Disimpan aja buat jimat. Barakallah. Nggih, sehat nggih. Nanti diamalkan selawatnya supaya hilang yang nempel itu ya. Yang hafal siapa? Enggak ada. Maju selawatan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sari fi syairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Di depan perang banyak. Ditonton. Kenapa? Artis.
wasallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril hadi wa sirri sarri fi sa'iril asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Barokah selawatan, barokah selawatan. Alhamdulillah. Ada lagi? Sampai aja. Ala sayyidina Muhammadin nuriddati wa syirisari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa syurbihi wa sallim. Selawatan, sekali lagi, bareng semuanya, satu, dua, tiga. Iya, luar biasa sekali enggaknya dedek rumah. Memang sering bertengkar ya. Dulu ya. Sering bertengkar ya. Gitu ya. Udah lama. Insya Allah. Usahanya ini sering ada apa? Yang macet-macet gitu ya. Sering ada gangguan gitu. Berapa karyawan yang bekerja di sini itu? Dulu ada 70-100 ya. Sekarang enggak ya. Sekarang sekitar berapa ini? Sekarang sekitaran. Wah, BMA, Wak. Paling BMA udah 40-an ya. BMA. Lebih lah 40. Terus berapa minggu enggak bisa kirim ke pabrik gitu? Sekarang udah 3 minggu. 3 minggu enggak bisa kirim ke pabrik dua, gitu. 2 ya. 3 dengan pembuatannya terus ya. Iya.
tapi semua sih bu, semua. Iya. Yeah. Semua dari tanahnya, bukan yang kita ajak. Iya. Yeah. Insyaallah. Tapi alhamdulillah lah keluarga Panjenengan masih diberikan perlindungan oleh Allah sehingga tidak terjadi apa-apa ya, cuman suara ledakan, cuman paling bercak darah itu nyata ya, ada bercak darah itu. Tapi sekarang bisanya si ayah ke sana tuh, sayanya tuh merasa nggak betah Gus, di sininya tuh, saya tuh nggak betah, terus ke si ayahnya tuh sewot kalau Sundanya mah gimana benci gitu, tapi kadang-kadang pengen minta maaf, sedih, tapi kadang-kadang pengen ninggalin tuh, pengen sampai saya udah lihat-lihat posisi perumahan yang di Cirebon, saya tuh udah mau pindah aja gitu. Tapi ngomong ke saya jujur, ada apa ya kok perasaan saya nggak enak gitu sekarang bulan-bulan kemarin gitu, ngomong saya jujur bahwa kan nggak ada masalah Gus, saya sama si ayahnya tuh kalau ada masalah kan mungkin dari faktor masalah itu ya, tapi ini enggak tapi kesel kayak bawaannya, sedih gitu ya, sedih, pengen kesel, tiba-tiba pengen nangis gitu, tapi kalau udah nangis itu lega. Gus saya kalau nangis lama tapi nggak ada masalah, tiba-tiba sedih gitu ya. Tapi pengen minta maaf, kadang-kadang pengen minta maaf, perasaan kasihan gitu, campur. Ada keselnya. Campur. Dan kalau di yang di gudang itu anak orang kerja ya gitu, nggak ada yang betah. Nggak ada yang betah di gudang itu. Terus ini kandang kambing. Gering ya, kambingnya mati. Pada itu apa? Ya sakit. Heran saya bingung. Sampai ada yang mati itu kambing. Enggak keburu kepencit tuh, Bos. Enggak keburu kepencit. Enggak keburu kepotong. Mati mah udah berapa yang. Kalau itu di barangkali itu di kandang kambing. Wes enggak apa-apa itu. Insyaallah. Di belakang. Iya, karena dua hal ini sangat biasanya saya sekali menggunakan asma itu sekali ikat langsung jadi. Ini karena ke tempat yang lainnya gitu. Karena ini apa ya? Bisa dikatakan kalau semuanya kekuatan itu besar gitu loh. Iya, bisa berendal itu, bisa jendal, bisa itu tadi. Insyaallah. Luar biasa sekali. Ya memang kalau Panjenengan sering nangis, sedih karena memang gangguan sihir itu yang pertama muncul itu, atau gangguan psikis yang diakibatkan oleh jin itu yang pertama disebut dengan penyakit Taifun, yaitu penyakit yang mengganggu psikis karena gangguan jin. Yang pertama muncul itu Al-Ghotob, marah. Yang kedua itu sedih, sering marah, sering sedih. Terus yang ketiga itu was-was, wasyusubi syudurin nasim lajinati wanas, itu bingung gitu loh. Makanya kalau nggak ada apa-apa tiba-tiba sedih itu menandakan ada gangguannya gitu. Nanti kalau dibiar-biarkan ya bisa menghancurkan sebuah rumah tangga gitu loh, bahkan menghancurkan sebuah usaha gitu loh. Padahal kalau dipikirkan kurang apa lagi gitu loh ya, hidup itu yang penting sudah warga sehat di badan wes apa bokong itu kayak kecetit, sering sakit. Karena kalau sampean sering mendengarkan tausiah saya, sering saya jelaskan bahwa kalau gangguan sihir itu yang dirasakan di tulang belakangnya berat, tengkuknya ini berat, tulang belakangnya sakit, kepala belakang sering pusing, itu menandakan ada gangguan sihirnya gitu loh. Parah sampai pingsan itu. Astagfirullahaladzim. Majalengka luar biasa. Ini mah berarti Raja Galuh yang Gus. Kecamatan Sindangwangi. Kecamatan Sindangwangi Majalengka. Siap. Luar biasa. Tapi, itu kalau dilihat keluar asap tuh di samping kanan kirinya itu. Tuh. Keluar asap. Itu di apa namanya? Di barang yang ada di sini itu. Itu. Tapi enggak apa-apa. Gus maaf, tapi ini bukan kiriman apa.
yang jelas kita hilangkan. Tapi enggak perlu saya harus memberitahukan itu, karena enggak semua yang kita tahu harus kita beritahukan. Karena tugas kita ya, kalau ada di situ ada kotoran, kita tugas kita itu membersihkan dan memagari, bukan memberitahu dari mana kotoran itu. Nanti kalau kita beritahukan nambah pikiran nah, lagi ya. Gitu. Nanti jadi bukannya menghilangkan penyakit tambah penyakit lagi kayak gitu. Yes. Anggap aja memang semua penyakit datangnya dari Allah, teguran dari Allah kayak gitu. Entah itu penyakit yang gangguan dari jin maupun dari ain maupun dari ketempelan maupun dari sihir, semuanya itu sebenarnya supaya diri kita lebih dekat kepada Allah. Itu saya terus saya ke anak tuh, Gus, ke anak yang pertama suka kesel. Selalu katanya yang bawaannya tuh kesel. Saya juga sampai kadang-kadang capek bertentangan. Saya emang gak mau marah, tapi kenapa ya pengennya tuh. Nah, ya. Udah lama sih. Itu adalah dorongan dari ini, jin. Dari masalah ini juga ya, masih menyatu ya. Iya. Percaya enggak percaya, ya, ya. Ya ini yang terjadi. Karena saya juga heran, kenapa kamu ke anak? Tapi saya juga sebenarnya enggak mau. Tapi sekarang coba dirasakan gimana? Sekarang? Lebih plong. Agak plong. Lebih plong. Tapi pengen nangis. Iya. Campur tuh Gus. Iya. Udah nangis banyak kan ibu-ibu tadi. Ya karena menangis bahagia karena ditemukannya hal-hal yang sebenarnya ada selama ini di rumah gitu loh. Padanya alhamdulillah gitu kata ibu-ibu ya. Terus salut katanya sayanya tuh sama si ayahnya kuat gitu. Tadi yang iya. Nangis ke saya tuh lihat itu. Ya demi Allah, karena memang ya saya rasakan alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah lah keluarga Panjenengan itu. Kalau enggak itu sudah enggak tahu kayak gimana gitu. Bukan hanya yang hancur masalah usahanya tapi juga keluarganya gitu loh. Makanya kita itu enggak perlu susah lah kalau ada orang itu kenapa sih kok dolin enggak sama kita. Terserah mereka, yang penting kita kepada Allah baik, dengan keluarga baik, dengan lingkungan baik. Karena sekuat-kuatnya pagar besi masih kuat pagar nasi itu. Kalau ternyata kita sudah berbuat baik, orang itu enggak baik sama kita, ya sudahlah itu urusan kamu sama Allah. Yang penting saya baik sama kamu gitu. Saya pun juga terhadap santri, terhadap anak-anak, terhadap semua yang datang, saya yang penting baik. Kamu datang dari mana? Ada orang itu yang diusir sama istrinya, ada yang bangkrut usahanya, ada yang dikejar-kejar utang, datang ke padepokan, saya terima dengan baik. Semuanya saya terima. Tapi kalau ternyata mereka tidak baik sama saya, itu urusan mereka dengan Allah. Saya tidak itu. Kalau ada yang datang itu hanya untuk cari uang, ada yang datang itu hanya untuk apalah. Tapi terserahlah begitu. Yang penting niat saya baik. Ketika kita niat kita sudah baik, itu urusan kita dengan Allah. Kita tidak sakit hati lagi orang itu mau bagaimana terhadap kita. Yang penting kita baik sama orang itu. Dan sampai itu saya berharap juga begitu. Yang penting keluarganya baik gitu. Yang harus kuat gitu loh. Karena apalagi usaha, cobaannya nanti ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Ada yang dari luar nanti wanita. Jangan sampai terjerat kepada wanita. Kalau saya mendingan daripada main wanita lebih baik menikah kan begitu. Itu pun juga harus atas izin dan ridho istri yang pertama kalau saya begitu. Jangan sampai membangun rumah tangga yang kedua yang pertama hancur. Jangan sampai kita membangun rumah yang kedua rumah yang pertama hancur, itu jangan sampai. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti cobaannya kalau laki-laki nih ya, ketika usahanya sudah jaya, selain dari wanita main gitu, kesenangan gitu, jangan sampai jatuh ke kalau sudah kena ini, hancur semuanya gitu. Terus nanti yang kedua, cobaan yang dari dalam seperti ini gitu, dari keluarga sendiri ada masalah, harus kuat gitu. Jangan sampai terjebak ke dalam apa namanya gangguan tersebut gitu loh. Yang penting sekarang saya minta untuk lebih harmonis gitu. Nanti ada amalan-amalan yang wajib untuk jenengan amalkan ya gitu. Ya alhamdulillah masih diberikan kekuatan sama saya. Lagi hidup ini cuma sementara ya gitu. Yang penting keluarga kita bahagia gitu. Itu insyaallah. Jih, mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku khususnya yang berada di Majalengka ini ya. Ini daerah Majalengka ya. Raja Galuh Sindangwangi. Raja Galuh Sindangwangi.
Sindang Wangi. Lewilaja Sindang Wangi. Iya, Majalengka Jawa Barat. Nggih. Mohon doanya untuk keluarga ini semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang berkah barokah berlimpah. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah dan mendapatkan keturunan yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.